Agung dibalas oleh Gulerisi Sinu Sofan Makara sebelum turun minum. Mubaro satu-satu. Kalau Anda melihat apa yang menjadi kesulitan bagi tim Indonesia ketika menghadapi Kamboja yang sudah terlihat lelah, tidak bisa berbuat banyak. Iya, salah satu memang menjadi catatan adalah bagaimana memanfaatkan peluang yang dimiliki. Karena terlalu banyak tembakan, tapi kemudian tembakan itu sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan. Kita tidak mengabaikan kemampuan dari penjaga gawang Red Lay yang melakukan beberapa kali penyelamatan, tetapi bahwa beberapa tembakan yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu mubazir itu juga kita saksikan dari pertandingan pertama. Ya, ini seperti kita melihat bola tepat jatuh di hadapan mukanya dan Titan Agung mudah saja melakukan sebuah tendangan berhasil mencetakkan gol di awal pertandingan. Ya, ini crossing yang baik tadi ya, yang dilakukan oleh Haikal di awal-awal pertandingan, kemudian coba dimaksimalkan dan kemudian bisa diseksi dengan sempurna mendapatkan bola rebound Titan menjadi pencetak gol pertama timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Ya, lengah di masa akhir injury time dan berhasil menciptakan gol melalui Sinu Sofan Makara. Di luar ini atau sebelum gol ini terjadi, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan, Kamboja punya 3 peluang emas yang berada di dekat kotak penalti. Ini sudah menjadi warning awalnya dan kita harus mengatakan bahwa perlu perbaikan bagaimana kemudian tidak menganggap remeh kekuatan dari Kamboja di babak kedua. Baik, masih ada babak kedua, Mubarok dan juga pemirsa, kami akan kembali untuk ada saat lagi jelang babak kedua antara Kamboja menghadapi Indonesia.